menerbangkan adik karya Nuswantara dalam bingkai cerita yang tak biasa. Tahun ini adalah tahun ke-15 bagiku dan kekasihku bersama. Seharusnya di tahun ini kami sudah menikah, tapi ternyata tidak. Mama, Setra mau. Kalau nanti Bapak paksa kawin dengan anaknya kepala desa kah, atau dengan Bapak Putiman Bu Ana kah, pokoknya Setra mau. Tahun-tahun selanjutnya kurang lebih sama. Setiap hari ibu hanya bisa menanam harapan kosong untuk kembali bertemu Mas Yanu dan keluarganya. Tidak pernah sedikit pun terputus doa dari bibir ibu untuk putra kesayangannya. Doa yang selalu menjadi penguat hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa ini, Tuhan. Aku, Megan Tari Salindri, berjanji akan selalu menjaga karunia-Mu. Mayang adalah simbol penghargaan dan penghormatan bagi perempuan Aceh, sekaligus bukti kesembuhan dari seorang pria. Kalian orang-orang muda, alam menunggu uluran tangan dan sumbangsih pemikiran kalian. Maka, belajar peduli adalah cara melatih kepekaan nurani. Duk, tingkepan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah sudah diberi cabang bayi di kandungannya, sekaligus sebagai permohonan doa agar cabang bayi nanti bisa lahir dengan selamat, begitu juga ibunya. Setelah pemberian rumah, Tony bersikap macam empat kepadaku. Aku bisa merasakannya. Di balik empatinya, mungkin dia juga menyimpan harapan. Apakah akan ada tempat di hatiku untuknya suatu saat? Hanya waktu yang akan menjawab. Lihat, seperti selarasnya gerak tarian randai, lengkap dengan dendangan yang diiringi merdunya suara saluang, talempong, dan pupuk batang padi. Kita buat lingkaran yang kuat, karena randai kita tak akan kubiarkan memiliki akhir cerita. Jadi, di kelas antologi cerpen ini, aku mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga. Saat menulis buku ini, kita akan diberikan bekal terlebih dahulu. Bagaimana menulis cerpen, dasar-dasar cerpen, bagaimana membuat cerpen yang mengangkat budaya Nusantara. Aku bangga sekali bisa membuat suatu dokumentasi yang mengangkat budaya kampung halamanku sendiri. Bergabung dalam komunitas Elang Biru, bagian dari Elang Nusantara, bagi saya adalah anugerah yang luar biasa. Ini seperti menemukan diri saya yang sempat hilang. Jangan lupa ya dibeli dan dibaca buku Beri Aku Cerita Yang Tak Biasa, karena di sini akan mengangkat budaya-budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum. Aku adalah selendang yang diutus semesta mencari para perempuan hebat, mengemban tugas menjaga warisan budaya lewat aksara. Apakah kamu salah satunya?